Klinik Trimedika Bekasi Cek. Tepatnya terletak di Bintara Raya, Bekasi Barat. Di sini melayani swab antibody, antigen, dan PCR swab loh. Untuk antigen ada nasofaring dan saliva. Harganya juga terjangkau. Yuk buruan ke Klinik Trimedika. Klinik Trimedika Bekasi Cek. Tepatnya terletak di Bintara Raya, Bekasi Barat. Di sini melayani swab antibody, antigen, dan PCR swab loh. Untuk antigen ada nasofaring dan saliva. Harganya juga terjangkau. Yuk buruan ke Klinik Trimedika. Cek cek. Mbak Risa, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Ibu. Jelas ya, jelas. Karena tadi laptopnya sudah dimatikan. Jelas, jelas. Oke, baik. Sebelum dimulai, jelas. Saya mau nyapa. Kalau suara Umi kedengaran nggak? Clear, Umi. Jelas juga di sini, alhamdulillah. Nanti Umi nggak usah pakai ini ya? Background ya, Umi ya? Iya, soalnya kalau pakai background kenapa gambarnya jadi kayak monster gitu tadi? Dan nggak hilang-hilang padahal udah lama. Iya, nggak apa-apa Umi. Udah sekarang juga udah clear banget kok, udah bagus. Masya Allah, Ustazah kita Umi Siti Maisaroh sudah hadir bersama kita ya sejak awal tadi. Insya Allah sudah bersemangat ya Umi. Sehat ya Umi hari ini kondisinya ya. Semangat. Alhamdulillah. Ini baik. Sama bida dari surga wanita-wanita Bekasi Barat. Amin. Amin. Saya juga mau menyapa nih dari tadi ada Ibu Nalendra. Ibu, assalamualaikum. Apa kabar Ibu Ibu Raka? Waalaikumsalam. Saya melihat wajah yang semangat dari Ibu join dari tadi ya Bu ya. Dan ya, terima kasih videonya sudah diaktifkan sehingga kami bisa bertegur sapa. Senang ya. Sekali apabila partisipan yang lainnya juga bisa menyalakan videonya sehingga kami bisa saling bertegur sapa juga dengan seluruh peserta Zoom pada siang hari ini. Ada juga Mbak Amel, Amelia Andriani. Ini Mbak Amel lagi di mana, Mbak Amel? Tempat kerja ya? Oh, di TK. Oh, di TK. Rupanya Mbak Amel ini guru. Selamat hari guru ya, Mbak Amel. Juga ada ya, Bu Erli Aziza. Iya, Bu Erli, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Dan ada Bu Nisa juga, sedang di perjalanan beliau. Masya Allah. Semoga dimudahkan perjalanannya Bu Nisa ya. Amin, insya Allah. Baik, mohon izin teman-teman semuanya, karena sudah jam 1:08, kami akan segera memulai acara. Dan Masya Allah sebentar, ada juga Ustazah kita, di sini ada Ustazah Trihandayani sudah join juga. Assalamualaikum Ustazah, terima kasih sekali kehormatan sudah bisa hadir bersama-sama dengan kami di sini. Insya Allah next Ustazah Tri yang juga yang akan jadi pembicara pada acara KST kita ya Ustazah. Terima kasih. Insya Allah, ahlan wa sahlan Ustazah Tri, luar biasa, beliau senior saya. Masya Allah, senior kita semua insya Allah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam dengan saya dengan semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Semangat pagi semuanya, walaupun sudah siang, tetap saya ucapkan semangat pagi ya. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara KST ini, Kajian Sabtu Trimedika bersama Sabila, Salimah Berbagi Ilmu, di hari ini, hari Sabtu, 27 November 2021. Yang kami hormati narasumber kita, yaitu Ibu Ustazah Hajah
Ibu Ustazah Siti Maisaroh SAG atau yang lebih akrab disapa dengan Umi Mai. Alhamdulillah sudah bergabung di room Zoom kita ini. Ya Umi ya, terima kasih. Yang kami cintai, Dr. Abdul Rasyid Salam selaku Direktur Klinik Trimedika. Semoga senantiasa berkah, sukses, dan mulia ya dokter ya. Dan yang kami sayangi, Ibu Hajah Insinyur Khairunisa MM selaku Ketua PC Salimah Bekasi Barat, Ibu. Dan juga para peserta, para sahabat pembelajar kajian Sabtu Trimedika bersama Sabila Salimah Berbagi Ilmu yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini akhirnya kita kembali dapat berjumpa ya, dapat berjumpa di kelas KST kita, kajian Sabtu Trimedika bersama Sabila Salimah Berbagi Ilmu. Tentunya doa terbaik kami lantunkan untuk para sahabat pembelajar semuanya, semoga senantiasa dalam kesehatan, keberkahan, karunia rizki terbaik, perlindungan dari Allah, dan juga kesejahteraan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salam serta salam senantiasa terlimpah curah kepada kuduah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita pada jalan kebenaran, jalan para nabi, jalan yang dilalui para salafus salih, serta para ulama, dan juga semoga kita mampu mencontoh teladan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga pula kita dapat menjadi pemenang dalam kehidupan ini dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mohon izin para sahabat pembelajar semuanya, saya Eni, pada hari ini akan menemani jalannya acara KST kita sampai selesai nanti. Dan untuk mengawali acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan pembacaan tilawah Al-Qur'an yang dalam hal ini akan dibacakan oleh sahabat kami Ibu Nurma Husnida. Kepada Ibu Nurma kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 36 sampai 38. Bu Nurma suaranya kemute, maaf. Maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yud karo fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalul latulhi tijaratuna wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis shalah wa iqamis shalati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum
fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari itu ketika hati dan penglihatan menjadi guncang di hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurma yang sudah menyampaikan, membacakan tilawah Al-Qur'annya. Semoga dengan pembacaan Al-Qur'an tadi, Allah berkenan membukakan hati-hati kita dalam menuntut ilmu pada hari ini dan memberikan kemudahan kepada kita semua. Baik, selanjutnya sebelum ke acara sambutan, saya akan menyampaikan kembali ucapan selamat datang. Ternyata di room Zoom kita ini ada peserta yang hadir menyimak dari Mekah Al-Mukarramah, ya. Beliau Ibu Sutrianti, Ustazah, ahlan wa sahlan Ibu. Senang sekali bisa join dari Mekah. Apakah, ya, apakah sinyal suara kami terdengar dengan bagus dari sana, Ibu? Alhamdulillah, bagus banget. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Baiklah, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ketua PC Salimah Bekasi Barat yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Nunuk Arafah selaku Ketua Pendidikan dan Dakwah. Kepada Ibu Nunuk Arafah, kami persilakan. Bu Eni, assalamualaikum. Saya sudah nyambung, Bu Eni. Oh, alhamdulillah, dengan Bu Nisa langsung. Baik, silakan Bu Nisa. Bu Nunuk, terima kasih banyak. Iya, alhamdulillah. Ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kesehatan, karunia waktu yang begitu berharga di saat jam-jam biasanya kita cengkrama dengan keluarga beristirahat di rumah. Qadarullah, saya juga dalam perjalanan safar, mohon doanya menjenguk keluarga di kota Solo. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiro kepada seluruh peserta, seluruh jamaah kajian Sabtu Trimedika dan Sabila pada hari ini, dan penghargaan penghormatan kami dan ucapan selamat hari guru walau terlambat 2 hari kepada para guru-guru kami yang tercinta, para asatidz yang betul-betul begitu mendukung semua program-program dari Salimah Bekasi Barat. Jazakumullah khairan katsira ahsanal jaza, karena kehadiran para ustazah dengan membawa jamaah betul-betul membuatkan ikatan
dalam tali sirat rahim yang begitu dia rahmati. Insya Allah hari ini kita semua mendapat keberkahan dari Allah. Malaikat, seluruh penghuni yang ada, makhluk-makhluk yang ada di bumi, di langit, di lautan, semua mendoakan kita. Hari ini sebuah kajian yang luar biasa ya, yang luar biasa memang sengaja untuk memberikan spirit kepada kita di bulan November ini adalah bulan pahlawan. Sesungguhnya pahlawan itu adalah manusia-manusia yang Allah tetapkan ya, menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah. Dan semoga Allah takdirkan kita kelak menjadi orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah, berikan keimanan yang kuat, dan kelak nanti di yaumil akhir kita ya, bisa orang jarang ya. Dengan rasa kebahagiaan. Dan semoga Allah mentakdirkan kepada seluruh pihak yang mendukung acara ST Sabila pada kajian-kajian yang memang selalu diselenggarakan oleh Salimah Bekasi Barat sebulan sekali, yaitu terima kasih saya kepada Dr. Abdul Rasid Salam, begitu juga kepada seluruh teman-teman di Salimah yang mempersiapkan acara ini dengan demikian baik. Sekali lagi, semoga Allah ridhoi keikhlasan kita ya, berbagi pulsa, menghabiskan pulsa duduk dalam kajian ilmu seperti ini. Itu saja, terima kasih. Selamat mengikuti KST Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah Bu Nisa. Akhirnya bisa juga join dan menyampaikan kata sambutan ya. Jujur, itu menjadi spirit tambahan buat kita semua ya, para panitia dan juga peserta pada hari ini. Semoga acara kita berjalan dengan lancar ya Bu Nisa. Selamat melanjutkan safarnya. Semoga dilindungi dalam perjalanannya dan dapat bertemu dengan putri tercinta. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya para sahabat pembelajar sekalian, kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu kita akan mendengarkan dan menyimak pemaparan materi pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Maisaroh SAG, dan alhamdulillah beliau sudah bersama-sama dengan kita. Dan perlu diketahui bahwasanya di bulan Juni yang lalu kita sudah menghadirkan beliau ya, Umi Mai, waktu itu di kelas yang terbaik, yang menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Dan pada kali ini, kesempatan kali ini, Umi Mai, ya Umi lebih senang disapa dengan Umi Mai, jadi saya menyebutnya Umi Mai saja ya. Beliau akan menyampaikan tentang golongan manusia yang diselamatkan Allah ya. Namun sebelumnya, untuk lebih mengenal beliau dan menambah kecintaan kepada beliau, saya akan kembali mengulang membacakan kurikulum CV beliau. Nama lengkap Umi Ustazah Siti Maisaroh SAG, pendidikan beliau adalah S1, dilahirkan di Pemalang tahun 76, kita seusia ya Umi, Masya Allah. Bertempat tinggal Jati Asih, suami beliau Ena Sabana SPDI, beliau di PKPU ya, kemudian memiliki 4 orang anak, 2 putra dan 2 orang putri. Yang pertama adalah Salahuddin Al-Ayubi, kuliah di Lipia sekarang. Kemudian yang kedua ada Zahra Al-Jannah, kuliah di UIN Bandung, baru masuk tahun ini ya Umi ya. Kemudian ada Muhammad Salman Al-Farisi yang sedang mondok di Ponpes Husnul Khotimah 2, saat ini kelas 9. Dan juga ada Nida Mutmainah yang umurnya masih 6 tahun. Beliau sangat aktif sekali, Umi Mai ini, di Yasrin, ya, Yayasan Amal Soleh Muhajirin, sebagai pembina yayasan, kemudian juga sebagai divisi pendidikan dan dakwah di MQA, Musola Qurrota A'yun. Dan juga beliau masih mengajar sebagai guru di LPK Iqro, dan juga dosen di PGTKIT Iqro, dan juga sebagai pembina Yayasan Amal Soleh Al-Muhajirin Pondok Gede, dan juga membina 10 majelis taklim di Pondok Gede dan sekitarnya, dan juga majelis taklim di perkantoran-perkantoran. Baiklah, selanjutnya kita akan berikan kesempatan ini kepada Umi Mai sepenuhnya, dan kami persilakan kepada peserta yang pada kesempatan ini sudah berjumlah 41 yang hadir di room Zoom ini, dan semoga akan semakin bertambah.
dipersilakan untuk senantiasa mengontrol apa suaranya ya, agar memute. Tentunya ini dalam rangka agar acara kita berjalan dengan lancar dan audio dari Umi Mai nanti terdengar dengan jelas. Dan juga dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya, apabila nanti di pertengahan pembicaraan Umi, penyampaian materi Umi, ada pertanyaan silahkan untuk dituliskan pertanyaannya di kolom chat ya, nanti akan kita bacakan pada saat sesi tanya jawab. Atau kalau ada yang mau bertanya langsung silahkan kasih kode raise hand, nanti akan kami persilakan untuk open mic. Dan tentunya ada hadiah door prize buat teman-teman yang beruntung yang bertanya pada hari ini. Baik, tanpa panjang kalam, selanjutnya kami persilakan kepada Umi Mai dengan segala hormat. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran Bu Eni. Tes suara Umi jelas? Jelas Umi, clear sekali. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqq wa kafa billahi shahida wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang cerah, insyaallah secerah para bidadari dari surga semua yang hadir dalam taman-taman surga kita di siang hari ini. Insyaallah segenap keberkahan, segenap kemuliaan Allah akan jadikan hadiah terbaik untuk pertemuan kita yang lillah semata-mata karena Allah, dalam rangka terus ingin menambah ya, senantiasa bertafaquh fiddin, memperdalam urusan ya agama kita yang darinya semoga lahir satu keilmuan yang akan mampu menjadi power dalam diri kita, menjadi power untuk mampu mendidik diri kita, untuk mampu melatih jiwa kita, untuk terus mampu mentazkiyah dan mensucikan hati dan pikiran kita, sehingga mampu dari kita lahir-lahir semua adalah kebaikan. Dan insyaallah semua amal, semua yang lahir dari perbuatan-perbuatan kita menjadi perbuatan-perbuatan yang mampu menyelamatkan kita. Perbuatan yang mampu melahirkan cinta dan mengokohkan hadiah cinta yang telah Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah, kita semua yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang dikehendaki kebaikan untuk kehidupan di dunia wal akhirah kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita semua termasuk dalam barisan orang-orang tersebut. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat salihah, wanita-wanita pilihan Allah, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semua panitia yang luar biasa untuk mampu istiqomah mengadakan acara kajian Sabtu Trimedika ini yang biasa disebut dengan KST ini. Dan Masya Allah yang terhormat, luar biasa Direktur Trimedika Dr. Abdul Rashid Salam yang terus senantiasa memberikan ya satu fasilitas untuk kita semua yang insya Allah semoga Allah jadikan ya Trimedika ini tetap maju sebagaimana majunya dakwah ini yang luar biasa didukung oleh klinik Trimedika dan timnya yang luar biasa. Dan Masya Allah, mudah-mudahan Allah pun memberikan keberkahan untuk klinik Trimedika, keberkahan pula untuk Dr. Abdul Rashid Salam dan keluarga. Dan Masya Allah yang terus senantiasa menyemangati kita yang luar biasa walaupun sedang dalam perjalanan fi amanillah ukhti Nisa. Masya Allah Bu Nisa luar biasa, Ustazah Nisa yang terus menginspirasi kebaikan untuk sahabat-sahabat Salima
Ya, di Bekasi Barat ini luar biasa. Salam ikhtiram saya luar biasa. Mudah-mudahan Allah terus senantiasa memberikan beliau sehat dan terus bisa mengalirkan energi positif ya untuk sahabat-sahabat di Salima ya yang luar biasa. Dan mudah-mudahan sahabat yang hadir pada kesempatan kali ini ya sudah ada 45 partisipan yang tentunya ini adalah hamba-hamba Allah pilihan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibu Nisa tadi ya, Masya Allah. Kita, tapi bismillah mudah-mudahan ya, semangat kita mengorbankan waktu istirahat kita. Ya, sejatinya seseorang dikatakan memiliki cinta yang tulus, cinta yang jujur, cinta yang murni adalah ketika seseorang tadi mampu mengorbankan waktu istirahatnya untuk Allah. Dan bismillah. Hari ini kita menjadi hamba-hamba yang mampu membuktikan akan bagaimana ya semangat kita, ketulusan cinta kita kepada Allah melalui duduk indah ya di taman-taman surga yang Allah hadiahkan untuk kita pada siang hari ini. Hadirin sekalian yang saya cintai karena Allah, satu tema yang akan kita angkat yang bismillah semoga menginspirasi kita adalah dengan judul golongan manusia yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Golongan manusia. Sahabat salihah rahimakumullah, ketika kita membahas tentang golongan manusia, maka kita bisa melihat bagaimana Allah berfirman ya dari halaman pertama ya dari surah yang pertama yang kedua ya. Jadi kalau ibarat seperti kita umpamakan seperti buku ya, maka Al-Qur'an ini pembukanya, pembukaannya itu adalah suratul Fatihah. Ya Al-Fatihah pembuka dan Masya Allah banyak orang yang mendapatkan hidayah melalui kata-kata yang luar biasa, kalimah-kalimah tajam ya, wahyu-wahyu ilahi ketika tadi ya surah Al-Fatihah ini difahami ya oleh beberapa orang-orang ya yang di luar sana yang notabene mereka adalah orang-orang non-muslim ya. Dan Masya Allah di surah kedua yaitu surah Al-Baqarah ya, di situ kita bisa melihat teman-teman bagaimana Allah langsung memberikan gambaran kepada kita ya, artinya memang kehidupan kita itu di dunia akan dihadapkan dengan golongan manusia ini ya, di mana dalam surah Al-Baqarah ya di ayat 1 sampai 5 ya di situ menerangkan tentang bagaimana golongan manusia yang pertama yaitu manusia yang mereka memilih keimanan sebagai pilihan hidupnya, maka dialah disebut bagian golongan manusia yang beriman. Dan yang kedua kita bisa lihat di ayat 6 dan ayat 7, dua ayat. Dan di ayat ya yang mulai dari ayat ke-8 sampai dengan ayat 16 ke bawah ya, kalau dibalik di Quran itu yang paling bawah ayat 16 itu adalah gambaran bagaimana golongan manusia ya yang munafik ya. Artinya memang cuma ada 3 potret golongan manusia di bumi ini ya, mereka orang-orang yang memilih keimanan sebagai jalan hidupnya, artinya memilih jalan Allah ya, menjadikan fi sabilillah jalan Allah ini menjadi jalan yang dia tapaki, jalan yang memeliharanya hingga benar-benar menginginkan satu akhir, wa amitha ala syahadati fi sabilik, sehingga benar-benar menginginkan kematiannya pun menjadi kematian yang tetap kami istiqomah di jalanmu ya Allah. Nah, kita bisa lihat seperti apakah sih golongan orang-orang yang beriman. Mereka melakukan kegiatan seperti apa orang-orang yang beriman? Nah, teman-teman itu ada dalam surah Al-Baqarah di ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim la
الطيب فيه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله ذلك الكتاب لا ريب فيه. Artinya tidak ada satu keraguan sedikit pun dari kitab yang Allah turunkan untuk kita semua di sini. Fihi hudalil muttaqin. Karena di dalamnya lengkap. Di dalamnya sudah sempurna. Ya, yang merupakan hudalil muttaqin yang akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Di sinilah bagaimana potret gambaran pertama manusia-manusia yang beriman. Di mana orang-orang yang beriman ini mereka bil ghaib, mereka mengimani yang ghaib. Ya, karena memang arkanul iman itu 5 ghaib, 1 yang real. Ya, antu'minu billah wa malaikatihi ghaib dua-duanya. Wa kutubihi ini aja yang jahir, ini aja yang jelas. Ya. Ini aja yang zahirnya masih ada sampai hari ini ya, Al-Qur'anul Karim gitu ya. Kitabullah yang masih ada. Nah, lalu antu minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, kita hadir sebagai makhluk akhir zaman. Walaupun nabi kita juga nabi akhir zaman, tapi ternyata kita juga tidak ya rentang waktu yang panjang kita tidak bisa bertemu dengan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi gaib juga Rasulullah. Ya, walaupun bagi para sahabat ya mereka masya Allah ya menjadi satu kehormatan bisa hidup ya, bisa bertemu, bisa memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kerinduan terdalam untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita saat nanti di padang mahsyar, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, maka bismillah semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Ya, termasuk antuk minu bil qadari. Tidak ada seseorang di antara yang kita tahu, di antara kita semua yang hadir di sini yang tahu. Ya, sejam sesudah kejadian, sesudah hari ini pun kita enggak tahu. Beberapa menit yang akan datang, yang akan terjadi, kita enggak pernah tahu. Itulah yang namanya takdir Allah. Oleh karenanya, sengaja kematian itu juga menjadi bagian dari takdir agar kita selalu terjaga, agar kita selalu berusaha dalam kebaikan. Termasuk antu'minu bil yaumil akhir. Nah, di sini juga ada satu hal yang harus kita ingat bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah selain kita, yaitu tadi telah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan orang yang beriman ini ternyata mereka adalah orang-orang yang wa yuqimuna shalah. Mereka selalu mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terus ya walladzina yu'minuna, mereka orang-orang yang mengimani adanya turunnya kitab Allah, baik kitab yang sekarang kita imani ataupun min qablik, ya yang sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka benar-benar tidak sekedar mengetahui tapi yuqinun, mereka orang-orang yang yakin terhadap adanya kehidupan akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Inilah gambaran muflihun, bagaimana Allah menggambarkan dengan amalan-amalan yang dipilih, yang dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap keimanan, termasuk juga bagaimana balasan yang Allah berikan. Maka wa ulaika humul muflihun falaha yaflihu. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mereka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari sentuhan api neraka, dan Allah berikan hadiah terbaik dengan jannahnya.
Dan ada gambaran golongan yang kedua sebagaimana ada dalam Quran surah Al-Baqarah tadi di selanjutnya ayatnya, yaitu di ayat 6 dan 7, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya ada potret manusia yang kedua, dan dia adalah orang tutup, jadi orang yang tertutup hatinya. Makanya kalau di dalam Al-Baqarah ayat 6 Allah menjelaskan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, ya artinya mereka itu tetap aja memilih keburukan, tetap saja mereka memilih kesesatan. A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, mau kamu kasih peringatan ataupun kamu tidak beri peringatan, mereka tetap aja la yu'minun, mereka tidak akan pernah mampu beriman karena sama Allah sudah ditutup hatinya, ditutup sam'a wal absar wal afidah, ya ditutup pendengarannya. Khatamallahu ala qulubihim, ya udah khatam, udah ditutup semuanya. Ala qulubihim, hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, termasuk juga ditutup pendengarannya. Artinya ketika kita perdengarkan satu kalimah-kalimah kebaikan, hujah yang sekuat apapun, buat dia tetap mental. Karena sudah ditutup sama pendengaran mereka. Well, bahkan termasuk wa'ala absarihim. Ya, makna absar itu kan bukan hanya sekedar mata real kita ya, mata kasat saja, tapi termasuk juga mata hati, absarihim. Ya, ghisyawah, ditutup semuanya, maka walahum adab alim. Dan inilah konsekuensi dari pilihan hidupnya. Saat kekafiran ini menjadi pilihannya, menuhankan apa yang Allah ciptakan, ya kekayaan, menuhankan hal-hal yang jelas, bukanlah sejatinya bukanlah yang kuat tapi lemah, tapi mereka memilih menuhankan tadi ya hawa nafsu dia, semua sesuai dengan al-hawa, maka bagi mereka ya, bagi mereka walahum adzabun adzim, Allah telah menyiapkan untuk mereka azab yang pedih. Dan golongan manusia yang terakhir, masya Allah, ini adalah gambaran manusia yang luar biasa kalau kita ngadepin, dan kita juga harus berhati-hati teman-teman, karena bisa jadi kita masuk di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat kemunafikan ini. Dan ini teman-teman salih rahimakumullah, Allah sampai menggambarkan dengan ayat yang cukup panjang bila dibanding dengan golongan gambaran orang-orang yang beriman, golongan gambaran manusia yang kafir, tapi orang munafik ini jauh lebih panjang. Ya, Allah sebutkan dalam surah ya Al-Baqarah mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 16. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma Dan sebahagian dari manusia itu, kita akan melihat mayakulu yang mereka mengatakan, amana billah, kami beriman kepada Allah. Bil yaumil akhir, bahkan mereka mengatakan aku beriman dengan kehidupan akhirat. Artinya dia seolah-olah menjadi manusia yang melakukan kebaikan itu demi kehidupan sesudah kematiannya. Wa ma hum bimu'minin, tapi sesungguhnya mereka itu bukanlah golongan dari orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berkhianat. Yukhadi'un, mereka berbohong. Ya, mereka menjadi orang-orang yang pengen menipu ya. Mereka ingin menipu Allah. Bahkan walladzina amanu, sebahagian dari orang-orang yang di sekitarnya yang mereka adalah orang-orang yang beriman dengan lurus kepada Allah, yang beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhda'una, tapi sesungguhnya bocor. Maka sesungguhnya mereka bukan menipu Allah ya dan Rasulnya,
tapi wa ma yakhda'una illa anfusahum, kecuali sesungguhnya dia itu telah menipu dirinya sendiri, ya, wa ma yash'urun. Ini ya teman-teman, dan banyak sekali gambaran bagaimana manusia, ya, orang-orang yang munafik ini, termasuk nanti di bawah sampai dengan ayat 16 itu, mereka itu seperti orang-orang yang, ya, mereka sejatinya orang yang telah ishtara, ya, mereka telah menjual, ya, menjual cahaya hidayah yang Allah berikan kepadanya dengan kesesatan, ya, karena mendapatkan bi'ah-bi'ah orang soleh itu, ya, lingkungan orang-orang yang soleh itu bukan sesuatu yang mudah teman-teman. Tapi masya Allah, ini ya, ada orang-orang yang terselip, ya, terselip penyakit, ya, maradun, ya, fi qulubihim maradun. Jadi sesungguhnya di hati-hati mereka ada penyakit, tapi karena mereka nggak mau menyadari, ya, nggak mau berobat gitu ya, padahal wa huwa syifa al-Qur'an ini juga obat gitu ya, mereka nggak mau berobat, maka fazadahumullahu maradun. Yang mereka menjadi hamba-hamba Allah yang ditambahkan kembali, ya, rasa sakitnya sehingga dia semakin sakit, ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sejatinya mereka itu, hati mereka itu terombang-ambing, tapi Allah buat dengan sakit itu dia terus terombang-ambing hingga akhirnya pun menjadi akhir, ya, buat mereka adalah sebagaimana yang Allah sebutkan, ya, buat mereka, mereka Allah siapkan, ya, yaitu yang namanya adabun, adabun alim, ya, Allah siapkan untuk mereka adab, bukan azim lagi, ya, tapi alim. Alim itu pedih, sakit gitu ya. Kalau pedih itu benar-benar saat dikuliti, ya, benar-benar dengan diulang-ulang sampai dia merasakan benar-benar sakitnya kepedihan, karena dia telah menyakiti hati orang-orang mukmin, maka disitulah Allah nanti akan menggantikan, ya, rasa sakit kita, ya, kepada mereka yang telah tadi, ya, telah menjadikan, ya, hidayah Allah, kebenaran Allah menjadi kebenaran yang benar-benar mereka menghinanya. Mereka tidak amanah terhadap Al-Islam. Mereka tidak amanah terhadap nilai-nilai Islam. Dan cukup Allah. Cukup Allah yang akan mengganjar, ya, dengan saudara seimannya. Ini baru pengertian terkait dengan golongan manusia. Jelas ada tiga. Nah, yang ke selanjutnya kita akan bahas pengertian dari yang diselamatkan oleh Allah. Nah, teman-teman salihah rahimakumullah, mereka yang dicintai Allah, sejatinya merekalah manusia-manusia yang diselamatkan oleh Allah. Seseorang yang akan mendapatkan kemenangan di kehidupan dunianya, ya, dengan apa? Dengan keberkahan dalam hidupnya. Karena berkah itu masya Allah, ya. Kalau disebutkan oleh Syekh Imam Al-Qurtubi, ya, dalam tafsir klasiknya, beliau menyebutkan yang namanya berkah itu saat seseorang melakukan dengan waktu yang panjang, tapi kita bisa melakukan dengan waktu yang pendek dengan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan sebagaimana orang yang melakukan tadi dengan waktu yang panjang. Dan masya Allah, tentunya keberkahan hidup menjadi bagian dari harapan terbaik untuk kita. Kita hamba-hamba Allah yang waktunya sangat terbatas dalam hidup kita. Kita hamba-hamba Allah yang masya Allah 100 tahun aja kita udah gak produktif lagi. Tapi bismillah, dengan kehidupan yang berkah, sebagaimana hari ini Allah perkumpulkan kita, duduknya kita di sini juga bagian dari sebuah ikhtiar besar untuk kita memantaskan diri menjadi bagian dari penduduk surga. Karena gak mungkin kita di dunia nggak pernah duduk di taman surga, tahu tiba-tiba di surga masuk apa, langsung di akhirat kita bisa masuk surga, nggak mungkin. Ya, artinya teman-teman salihah rahimakumullah, dengan kita duduk di sini, bismillah, kita duduk di taman-taman surga, maka kelak kita akan berkumpul kembali, ya, di surga Allah dengan kita sama-sama. Kita reuni, ya. Dulu kita ngantuk-ngantuk tetap duduk dengerin, ya, kalimah-kalimah Allah yang bismillah kita menjadi orang-orang yang bisa berubah menjadi yang lebih baik dengan itu. Nah, termasuk juga mendapatkan kemenangan kehidupan di akhirat. Artinya, ya, diselamatkannya seseorang dari sentuhan api neraka. Jadi memang tidak ada orang sukses di dunia kalau dalam Islam.
Ya, suksesnya seorang mukmin adalah sejauh mana seseorang tadi diselamatkan oleh Allah atau ditenggelamkan oleh Allah dengan siksanya. Kita dikatakan menjadi pribadi yang sukses, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, kalau kita menjadi orang-orang yang mampu menjaga, ku anfusakum, jagalah dirimu. Artinya nggak mungkin kita bisa menjaga pasangan kita, ya, kita bisa menjaga anak-anak kita kalau kita sendiri bukanlah hamba-hamba Allah yang berusaha menjaga kemurnian cinta kita kepada Allah, berusaha menjaga komunikasi yang indah, kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan disinilah teman-teman salihah rahimakumullah, bagaimana Allah pun menggambarkan, ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kita sukses menjaga diri kita dari sentuhan api neraka, maka ahlikum, insyaallah kita akan mampu memperjuangkan kulit perkasa pasangan kita, ya, tubuh perkasa dari pemuda-pemuda anak yang Allah amanahkan kepada kita, dan juga kulit lembut dari putri-putri yang Allah amanahkan kepada kita, termasuk anak cucu keturunan kita, agar mereka menjadi orang-orang yang dijaga oleh Allah dari sentuhan api neraka. Dan disinilah walladzina amanu, ya, dan sesungguhnya dan mereka orang-orang yang beriman, ya, maka atihim, mereka akan dikumpulkan oleh Allah, ya, dzurriyyatahum, kalau dalam surah At-Tur, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman bersama anak cucu keturunannya, Allah akan kumpulkan kembali. Ya, asalkan mereka dengan diimanin, dengan ikatan iman itu, Allah kumpulkan kita bersama dzurriyah. Kalau dzurriyah itu bukan anak kita, ya, tapi cucu, anak cucu keturunan, dzurriyah kita. Anak cucu keturunan kita, artinya bisa jadi cucu-cucu, cicit-cicit yang kita nggak ketemu, bisa aja. Ya, dan masya Allah, Allah akan kumpulkan mereka kembali bersama kita ke jannahnya, dan di sini dan anak cucu keturunan kita itu tidak akan terkurangi amalihim min syai, sedikit pun amal kebaikan yang lebih baik yang diperjuangkan oleh anak-anak kita itu tidak akan terkurangi dengan amal-amal kita, kalau lah memang amal kita lebih sedikit dengan anak cucu keturunan kita. Dan sebab kita, Allah tidak akan mengurangi. Ya, walaupun nantinya sama-sama di syurga, tapi perjuangan kita itulah yang kita dapat. Kullum ri'in bima kasaba rahim. Dan segala sesuatu, kullum setiap ri'in, apa yang kita usahakan, ya, kullum ri'in bima kasaba rahim. Maka itu semua yang akan mengikat kita. Sekecil apapun kebaikan yang kita perjuangkan, insyaallah itu akan mengikat kita, kemudian kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan mampu membawa seluruh dzurriyah kita, ya, berkumpul dengan keimanan yang terus kita tanamkan setiap saat, kita wasiatkan setiap waktu. Nabi Yakub saja yang mau meninggal, seorang nabi wasiatnya, kalau aku enggak ada kalian menyembah apa? Itu yang dikhawatirkan. Ya, bukan mikirin benda yang ditinggalin buat anak-anaknya. Nah, kita hanya keimanan yang bisa mengikat, ya, kebersamaan satu keluarga, ya, dzurriyah kita, seluruh keturunan kita. Sehingga kita harus menanamkan bahwa keimanan itu adalah harga mati untuk seluruh anak cucu keturunan kita. Oke, lanjut. Ini yang megang, ini siapa, ya? Oke, lanjut. Berarti kita masuk, ini tadi golongan manusia yang diselamatkan oleh Allah, pengertian. Kita akan lanjut golongannya siapa saja, betul. Siapakah mereka manusia yang akan dicintai oleh Allah, yang akan mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah? Maka dari beberapa, ya, kitab-kitab yang saya baca dan ayat-ayat yang akhirnya saya membuat sebuah kesimpulannya. Dan ini tentunya banyak asatidzah di sini yang lebih kompeten di sini, tapi saya hanya mengangkat 3 poin ini. Karena kalau saya mau mengangkat banyak golongannya, nanti waktunya juga
tidak memungkinkan ya. Jadi saya mengangkat di sini ada tiga poin ya, bagaimana Allah memberikan jaminan ya keselamatan untuk tiga golongan ini. Ya, yang pertama adalah golongan orang-orang yang bersabar. Ya, innallaha ma'as sabirin, karena memang Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Ya, dan yang kedua adalah golongan orang-orang yang bertakwa ya. Masya Allah, di mana takwa ini seperti yang kita ketahui dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah akan menyampingkan ya, apa? Akan membersamakan ya. Ya, akan mendampingkan ya orang-orang yang bertakwa itu selalu dengan kalimat jannah. Artinya orang yang aman, orang yang diselamatkan oleh Allah adalah mereka yang diselamatkan dari sentuhan api neraka, dan di akhirat itu tidak ada pilihan kecuali jannah. Maka di sini golongan orang-orang yang bertakwa inilah mereka hamba-hamba Allah yang tadi ya, yang diselamatkan oleh Allah ya dari sentuhan api neraka. Masya Allah, di akhirat dengan jaminan yang jelas, dan di dunia memang saatnya kita memperjuangkan agar ketakwaan ini menjadi ketakwaan yang istiqomah. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, Masya Allah. Kita akan bahas satu persatu. Bismillah, agar lahir sebuah pemahaman, agar lahir sebuah keilmuan untuk kita menjadikan ya sabar ini menjadi sebuah keilmuan bagi diri kita. Ya, untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mengaplikasikan nilai-nilai kesabaran ini dengan benar. Oke, kita akan bahas di poin pertama. Ya, yaitu golongan orang-orang yang sabar. Ya, sabar itu secara lugah artinya menahan ya. Artinya seseorang tadi mampu menahan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah dan tetap dalam ketaatan kepada Allah. Ya, kalau sebenarnya beberapa para mufassirin ya menyebutkan bahwa ada level-level sabar juga gitu ya. Di mana kesabaran ini menjadi sebuah level tertinggi ya ketika seseorang ya mendapatkan sebuah posisi ya untuk dia bisa melakukan ya maksiat itu tapi dia tetap memilih ketaatan, dan ini merupakan level keimanan ya terkait dengan sabar yang tertinggi ya. Dia ada kesempatan secara materi, dia bisa secara peluang-peluang untuk dia melakukan ya maksiat itu bisa, tapi ketika dia mampu memilih ketaatan itu sebagai jalan hidupnya, maka bismillah, inilah kedudukan sabar yang tertinggi. Nah, sebagian ulama ya, beberapa para mufassirin ya, saya ambil ini tentang sabar yang terbaik ya. Jadi yang namanya sabar itu menahan, tapi bukan berarti dia menahan di setiap waktu gitu ya, dia tahan gitu ya segala apa yang menjadi beban-bebannya, ternyata tidak teman-teman. Jadi yang namanya sabar ini digambarkan bagaimana kesabaran yang baik yang dicontohkan oleh ayahanda dari Nabiullah Yusuf alaihissalam ya, bahkan juga dicontohkan juga oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, termasuk juga bagaimana sabar yang baik ini juga kita bisa ambil kisah tentang luar biasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu an ketika beliau dihadapkan dengan hadisul ifki ya. Ya, hadis saat beliau difitnah ya. Ya, dengan Sofwan apa bin Mu'attal ya. Jadi di sinilah ya ketika kesabaran ini, walaupun sabar ini satu kebaikan ya teman-teman, tapi tidak akan sampai kepada seseorang apa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kebaikan itu tidak dengan cara yang baik. Artinya cara yang baik ini menjadi sebuah syarat untuk seseorang itu kebaikan itu sampai kepada Allah. Makanya sabar pun digambarkan dalam Al-Qur'an harus dengan fasabarun jamil ya. Fasbir sabran jamila ya. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Ya, saat dihadapkan dengan siapa? Iya, dengan orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Ya, termasuk juga saat bukan sekedar sabar aja, memaafkan saja Allah memerintahkan dengan wa'afun jamil. Maka maafkanlah seseorang itu dengan cara yang baik. Artinya nggak bisa kita, ya gue maafin kamu lagi, tapi kita udah end ya, udah nggak ada apa-apa lagi, nggak ada hubungan apa-apa, sama aja itu dengan cara yang tidak baik. Islam mengajarkan hatta itu kebaikan tetap harus dengan cara yang baik. Nah, di sini sabar yang baik, saya angkat bahwa sabar
yang baik adalah kesabaran yang pada tempatnya. Di mana ketika kesabaran ini berhubungan dengan ketetapan Allah, ya, berhubungan dengan takdir, maka seseorang itu wajib, ya, tidak ada pilihan kecuali dia harus menghadapinya, kecuali dia tetap harus mengambil, ya, satu power dari diri dia agar mampu mengeluarkan, ya, agar mampu mengeluarkan energi positif dari dirinya untuk tetap bisa, ya, mampu berdamai dengan takdir, ya, untuk dia mampu beradaptasi dengan takdir. Karena ketika memang itu masalah takdir, itu sudah harga mati, ya, kita sudah tidak bisa. Disitulah Allah ingin menunjukkan bahwa wallahu azizun, dialah Allah yang maha perkasa, ghafur, dan Allah tapi maha pengampun. Artinya walaupun seseorang untuk mensikapi, ya, berdamai dengan takdir itu butuh proses, disitulah maha pengampunnya Allah, ya, karena memang banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa berdamai dengan takdir. Ada langkah-langkah yang diperintahkan oleh Allah dan solutif yang jelas adalah sabar ini. Ya, jadi ketika berhubungan dengan takdir, ya, ketika masalah sabar ini, maka seseorang itu tetap harus menghadapi. Lalu bagaimana ketika dihadapkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan kezaliman, ya, yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, ya. Nah, di sini akan tetapi bila berhubungan dengan kezaliman seseorang, ya, yang dilakukan terhadap kita, maka kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Muzammil, ya, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila, wasbir, dan bersabarlah kalian 'ala ma yaquluna, atas apa saja yang dikatakan dari keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim tadi, orang-orang yang jahat, orang-orang yang orang-orang yang telah bermaksiat kepada Allah sejatinya dengan dia mengatakan kata-kata yang menunjukkan kezaliman terhadap orang lain. Ya, wasbir, maka bersabarlah kalian. Mayakuluna, terhadap perkataan keji apapun yang keluar dari lisan-lisan pendosa tadi. Ya, lisan-lisan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan zalim dan dosanya, tapi Allah mengakhirkan dalam ayat ini, wahjurhum, maka menghindarlah kamu dari mereka. Hajaroh, hijrah, pindah, pergi gitu. Tinggalkan. Ya. Tadi, ya, wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum. Maka tetap kamu harus meninggalkan mereka. Kamu tetap harus hijrah. Tapi di akhir ayat Allah menyebutkan hajaran jamila. Kita menghindar, tapi menghindar dengan cara yang jamila, yang cantik. Ya, yang tidak menyinggung juga perasaan, walaupun dia orang yang telah zalim, gak jaga perasaan kita. Tapi Masya Allah, Allah memerintahkan kita untuk luar biasa. Ya, bersabar itu ternyata sabar yang baik itu kita menghindar dengan cara yang baik. Memberi dengan cara yang baik. Memaafkan dengan cara yang baik. Masya Allah. Bismillah, mudah-mudahan Allah, ya, memberikan power untuk kita agar bisa mengaplikasikan nilai-nilai setiap kebaikan yang kita perjuangkan dengan cara yang baik. Ya. Dan selanjutnya, biar nanti kita bisa banyak ini, ya, tanya jawab gitu, ya. Maka selanjutnya teman-teman salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pointer yang kedua adalah orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, takwa itu bermakna memelihara, bermakna menghindari. Ya, artinya memang takwa ini merupakan bentuk dari kesungguhan kita, bentuk dari mujahadah kita. Ya. Termasuk juga merupakan bentuk dari kewaspadaan kita, keberhati-hatian kita, ya, terhadap apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sahabat-sahabat salihah rahimakumullah, makanya takwa ini adalah ketika seseorang berusaha totalitas dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Makanya kalau kita lihat, ya, dalam Quran surah apa yang familiar itu, yang surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, حق تقاته. Artinya pesan takwa ini adalah takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya yang kita jaga dalam setiap aliran darah kita, dalam setiap bentuk amal-amal terbaik kita, maka ini pulalah yang menunjukkan pesan untuk kita istiqomah dalam ketakwaan. Yaitu dengan tadi, ketika kita istiqomah dalam ketakwaan, maka sejatinya kita telah menjadi pribadi yang memiliki ketakwaan dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Tapi Masya Allah, untuk istiqomah dalam ketakwaan kita butuh sahabat-sahabat surga yang terus menginspirasi kita dalam kebaikan. Karena namanya kehidupan, kadang kita ada titik futur, kadang kita ada titik di mana terlena, lalai. Ya, apalagi kalau fitrah manusia itu kan yang pertama bodoh. Kadang bisa jadi gara-gara satu kondisi yang ruwet yang kita hadapi, kadang kebodohan ini akhirnya muncul. Ya, yang artinya dengan kebodohan ini kita harus menjadi orang yang care, membuka diri untuk menerima. Ya, untuk menerima masukan-masukan keilmuan. Dan salah satunya duduknya kita ya dalam kajian bulanan ini, ya insya Allah ini juga bagian dari bagaimana kita berusaha membuka diri kita. Ya, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tadi ya berbekal ya terus senantiasa membuka diri agar kita menjadi hamba-hamba Allah ya yang terbuka wawasan kita. Dengan terbuka wawasan kita ya, keilmuan yang kita miliki ya, yang tadinya tadi fitrah manusia itu bodoh, kadang bodoh itu kan kadang kita juga sering lupa ya, padahal kalau dipikir materi ini mungkin sudah sekian kali ya kita dapatin, tapi ya Masya Allah kita butuh memurojaah ilmu ini. Ya termasuk saya hadir di sini, saya tuh sangat yakin bahwa semua yang hadir di sini adalah para orang-orang yang ahlinya. Tapi tadi dengan sedikit keilmuan yang saya miliki, saya berharap ini sama-sama menjadi bagian dari murojaah buat para sahabat-sahabat surga di sini yang kembali, yang tadinya udah mulai tadi ya dikuasai oleh kebodohan karena rutinitas yang mungkin membosankan, karena mungkin banyaknya urusan-urusan yang melalaikan. Bismillah, fitrah kita itu adalah manusia jahilun, kita bodoh, tapi orang bodoh itu lebih mudah dibangkitkan gitu ya, karena kalau begitu dikasih ilmu dia langsung bangkit. Berbeda kalau sudah orang yang sombong, berbeda dengan orang yang sesat, itu susah, dia udah memiliki kesesatan, udah nyaman dengan kesesatan, ini yang paling susah. Ya, dan bismillah, ya termasuk manusia itu juga fitrahnya setiap kita adalah lemah. Kita tuh dhaif. Ya, makanya energi berkumpul di sini, ada Ustazah Tri di sini, ada Masya Allah duduknya kita itu jangan salah. Power yang luar biasa yang disalurkan oleh sahabat-sahabat surga dari 50 lebih yang hadir di sini. Semua memberikan tadi energi-energi positif untuk kita yang hadir sehingga tadi ya lemahnya kita yang menjadi lemah yang terus dikuatkan oleh energi positif dari sahabat-sahabat, ya saudara-saudara seiman kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan sesungguhnya Allah lah, Allahu Qawi, dialah Allah yang maha kuat. Allahu Ghani, dialah Allah yang maha kaya. Allahu Ghina, dan dialah Allah yang maha mencukupi. Ini nggak boleh hanya menjadi lisan, tapi harus menjadi sebuah power dalam kehidupan kita. Karena sejatinya hidup kita hari ini adalah sebuah obsesi dan cita-cita dari 10 bahkan 20 tahun yang lalu saat kita berhalusinasi kita mau seperti apa hari ini. Dan insya Allah bagi Allah mudah untuk menjadikan ya sesuatu yang menjadi harapan-harapan kebaikan kita. Oleh karenanya bismillah, segenap ya
kelemahan sebagai makhluk tidak boleh menjadikan kita menjadi hamba yang lemah untuk terus berusaha dan memperjuangkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat insya Allah. Nah, terkait dengan ini ya, apa tadi, haqqatuqatih. Kembali bahwa haqqatuqatih ini saya jadi ingat dalam tafsir bil ma'tsur ya, yaitu dalam kitab Al-Irsyad ya, yang ditulis oleh Ustadz Atabik ya, saya masih ingat waktu itu saya membacanya. Jadi di situ disebutkan teman-teman bahwa yang dimaksud haqqatuqatih ternyata Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya takwa yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Lalu Nabi menyebutkan di situ ada 3 poin ya. 3 poin dari hadis riwayat Tirmidzi itu, di mana yang pertama Nabi bersabda, bertakwalah. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah ya, jadi bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Tentunya di sini adalah di mana setiap kita, teman-teman solihah rahimakumullah, harus selalu berusaha. Ya, untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun berada. Kapanpun, termasuk bagaimanapun ya kondisi kita dalam kondisi seperti apa. Karena ada 3 poin nih yang harus kita perhatikan. Antara waktu, tempat, dan keadaan ini sangat mempengaruhi ketakwaan kita. Ya, kalau waktu nih, waktu kita dapat nih materi tentang orang-orang yang diselamatkan oleh Allah saat kita berumur 17 tahun, sama di usia 30 tahun, sama di usia 50 tahun, itu beda nggak? Pasti beda. Apalagi kalau kita mendapatkan ya pemahaman materi ini saat di usia 65 tahun. Itu akan lebih berbeda lagi maknanya. Ya, bagaimana ikhtiar kita yang lebih totalitas ingin menjadi hamba yang diselamatkan oleh Allah. Nah, ini. Jadi bagaimana ketakwaan yang sesungguhnya itu adalah ketakwaan yang benar-benar kita jaga. Ya, dimanapun berada. Karena ketakwaan itu benar-benar menjadi ketakwaan yang tadi, teman-teman. Dia sangat dipengaruhi, ya. Ya, rasa takwa ini sangat dipengaruhi oleh keadaan, sangat dipengaruhi oleh waktu, gitu ya. Termasuk sangat dipengaruhi oleh tempat. Ya, artinya suasana kita, posisi kita, tempatnya di mana itu juga sangat mempengaruhi. Dan bismillah, mudah-mudahan 3 aspek ini juga menjadi bagian yang kita mampu ya melewati batu ujian tadi dalam kondisi dimanapun ya berada dengan 3 pointer itu. Ya, dan dilanjutkan kata Nabi pun apa itu ya yang dimaksud dengan takwa yang sebenar-benarnya? Ternyata Nabi melanjutkan dalam hadis itu ya bahwa dan iringilah kata Nabi dan iringilah keburukan ya itu dengan kebaikan niscaya dia akan menghapusnya. Nah, di sini teman-teman solihah rahimakumullah, betapa ternyata mengikuti ya, iringi ya, ikuti semua ya, segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, keburukan-keburukan yang tanpa sadari ya, tanpa kita disadari kita melakukannya, maka sebaiknya ikuti itu semua dengan kebaikan. Karena yakin bahwa kebaikan yang kita usahakan ya, yang kita iringi ya dengan kekurangan tadi, maka bismillah insyaallah itu akan menjadi bagian dari penutup ya. Itu akan menutupi, bahkan bukan hanya menutupi, bahkan akan menghapus kesalahan kita. Dan masyaallah selanjutnya di situ adalah pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Alhamdulillah udah keluar ininya PPT-nya. Jadi di poin yang ketiga di sini ternyata yang terbaik di sini adalah di mana ketakwaan yang baik itu bukanlah ketakwaan yang sang pelakunya diem ya teman-teman. Ya, karena di situ pergaulilah, berarti bergaul. Ya, kita nggak boleh kuper gitu ya. Emang harus keluar, nggak boleh kurang pergaulan. Kalau orang bertakwa itu orang yang keluar, banyak sahabatnya gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini ada sahabat tercinta saya yang masya Allah, beliau itu sahabat saat awal saya mengenal klikoan gitu ya, saat mengenal ngaji gitu ya sama beliau. Ya, dan masya Allah, Allah mentakdirkan setelah sekian puluh tahun ya,
Allah pertemukan kami gitu ya pas saya umroh, dan masya Allah ternyata anaknya pun di tahun yang sama masuk ya. Saya luar biasa, saya merasa itu adalah hadiah terbaik yang Allah berikan kepada saya. Segenap kenangan-kenangan perjuangan dakwah saat di kampung ya, masya Allah. Saat liko hujan petir ya, kami bertiga masya Allah, kenangan bersama beliau luar biasa, menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Dan masya Allah, Allah beri di akhir ya, artinya saat saya sudah berumur gitu ya, Allah pertemukan dengan sahabat-sahabat yang menginspirasi. Jadi saya juga luar biasa kalau bertemu dengan Mbak Yanti itu, giroh ya, giroh jihad saya itu luar biasa ya. Karena dulu tuh masya Allah perjalanan dakwah di tahun 90-an itu seperti yang kita ketahui itu luar biasa gitu ya. Dan inilah, pergaulilah manusia dengan baik. Gimana teman-teman solihah rahimakumullah ya, bahwa ternyata seorang mukmin yang dia bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, mereka adalah orang-orang yang harus membuka diri. Ya, kita harus bergaul agar keilmuan yang kita miliki, energi positif yang kita miliki, bukan hanya untuk diri kita saja, bukan hanya untuk keluarga saja, tapi harus menular terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, dan disinilah teman-teman solihah rahimakumullah, bismillah, dengan akhlak yang mulia ya, dengan terus senantiasa bergaul ya, yang menjadi cerminan dari bagaimana ketakwaan ini menjadi ketakwaan yang sebenarnya, maka bismillah ya, yang namanya kemuliaan akhlak ini kan masya Allah ya, ini yang harus menjadi barometer untuk kita bisa menjaga pergaulan kita dengan saudara-saudara ya. Akhlak mulia tadi, pergaulilah manusia dengan akhlak mulia. Dan masya Allah, saya jadi ingat juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi menyebutkan yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Artinya akhlak mulia ini luar biasa ya teman-teman. Bahkan kalau teman-teman mungkin familiar bagaimana kisah seorang sahabiah yang datang kepada Nabi, dia mengatakan ada tetanggaku yang dia itu luar biasa ibadahnya. Ibadah yaumiyahnya luar biasa, sholatnya, puasanya, masya Allah. Tapi sayang, tidak ada tetangga yang bebas dari tadi ya, lisannya. Ya, bagaimana dia zalim terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya dengan lisannya. Ya, artinya tadi dia tidak berakhlak mulia terhadap tetangga dengan lisannya. Dia tidak keluar lisan-lisan kebaikan gitu ya. Selalu saja enggak ada yang lewat untuk disakiti dia. Semua tetangga bakalan pernah disakiti sama dia ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata apa jawab Nabi? Wahia ahlun nar, dan dia adalah penduduk neraka. Ya, artinya enggak ada keimanan yang tanpa ekspresi ya, kemuliaan akhlak dari ya seseorang tadi. Dan ini benar-benar menjadi sebuah standar apakah dia orang yang diselamatkan oleh Allah atau ternyata menjadi hamba yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut slide kelima ya. Kita waktunya udah tinggal berapa menit lagi ya, Neng? Karena ini saya menunggu ada yang mau bertanya tapi belum bertanya, sepertinya Umi boleh deh sampai jam 14.30 kita habisin aja, Mi. Ya, pokoknya ini deh, kelar deh. Ya, biar ya, dulu, selesaikan ya. Saja, Mi. Ya, baik. Mohon maaf. Lanjut selanjutnya adalah golongan. Jazakillah khair, Neng. Oke, golongan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Dan di sini adalah yang namanya kebaikan itu, masya Allah ya. Kalau ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, baik itu apa gitu ya. Suruh pegang dada hal yang menenangkan hatimu. Ya, makanya kebaikan itu adalah perbuatan yang membahagiakan dan menenangkan hati. Artinya pelakunya bahagia, kalau orang tahu pun enggak malu, happy-happy aja, itulah baik, itulah kebaikan. Lawannya adalah perbuatan yang buruk, di mana perbuatan buruk itu sebenarnya sang pelaku itu juga hatinya tidak akan pernah tenang. Ya, kalau dia mengikuti fitrahnya gitu ya. Dan masya Allah termasuk juga menenangkan hati, artinya memang bagaimana seseorang ya yang melakukan kebaikan itu ada ketenangan, kebahagiaan, berbeda dengan keburukan ya. Kalau keburukan itu justru ya bikin hati nggak tenang, dan dia nggak mau kalau keburukan itu tampak dan diketahui oleh orang lain ya. Dan kebaikan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ya, kebaikan yang diinginkan oleh Islam adalah kebaikan yang meliputi semua hal-hal yang kebahagiaan itu nilainya juga bisa menyenangkan Allah
ya, dan juga sesama. Artinya kebaikan yang sifatnya hablum minallah ataupun yang sifatnya hablum minannas. Dan masya Allah, janji Allah dalam surah Adz-Dzariyat, ya, ini di ayat 16. Sebelumnya itu di ayat 15 itu innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga, yang di dalam surga itu terdapat banyak sekali mata air. Al-khidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Akhidina khud, ambil, maka mereka pun mengambil bebas, ya, apa saja, ma, apa saja yang disuguhkan atahum rabbuhum, ya, yang disuguhkan oleh Rabb mereka. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Innahum, ternyata sesungguhnya mereka ini siapa? Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, yang di dalam surga ini terdapat banyak sekali mata air, artinya mata air itu begitu banyak sumber-sumber kehidupan di dalamnya. Ya, mereka menikmati semua akhidina ma'atahum rabbuhum. Benar-benar mereka boleh mengambil apa saja. Yang semua itu adalah suguhan-suguhan dari Allah. Ya, kalau gambaran surga itu masya Allah, ya, satu orang laki-laki saja sudah dikasih 72 bidadari, ya. Jadi kita nih para wanita, ya bismillah. Ya nanti itu di surga pun suami kita enggak satu loh, Bu Eni. Suami kita dua, karena dua itu dua bidadari bumi, dan yang 70 itu bidadari-bidadari surga. Yang kecantikan kita tapi satu bidadari bumi itu kecantikannya, ya, itu mengalahkan 70 bidadari, 70.000 bidadari surga. Masya Allah. Jadi nanti perjuangan kita ini menjadi perjuangan yang dahsyat, teman-teman, ya. Bismillah gitu ya. Walaupun ada bidadari bumi yang ada di surga nanti satu lagi, kita udah gak ada rasa cemburu. Orang nanti pemuda-pemudanya yang layanin kita juga, masya Allah, ya, pemuda-pemudanya itu yang kalau kita lihat mereka, semakin kita melihatnya kalau dalam surah Al-Insan, mereka itu seperti mutiara yang bertaburan. Nah, itu suami kita kemana itu? Dan masya Allah, ya, bismillah, ternyata di sini nanti ada kelanjutannya. Siapa orang-orang yang menjadi dulunya ketika di dunia dia ngapain aja gitu, ya. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga ini. Tapi di pointer pertama luar biasa yang diangkat, mereka adalah qabla, sebelumnya ketika di dunia, adalah dzalika muhsinin. Mereka orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Baik kebaikan kepada Allah melalui ketaatan kita, melalui kesabaran kita, melalui keteguhan kita dalam terus, ya, berpegang teguh terhadap nilai-nilai komitmen kita dengan Allah, agar Allah selalu ridho kepada kita, ya, termasuk juga tadi kebaikan yang sifatnya hablum minannas, ya, yaitu memperlihatkan akhlak mulia, sifat yang senantiasa berbagi, baik dalam keadaan sarai wa dharra, ya, dalam keadaan lapang ataupun sempit, kita berusaha memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Insyaallah itu semua menjadi bagian dari sebuah gambaran untuk kita memperjuangkan, ya, nilai-nilai itu menjadi nilai-nilai yang aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bedanya, ya, kalau yang kita bahas ini harus menjadi bagian dari nilai-nilai yang aplikatif, bukan sekedar keilmuan biasa. Oke, insya Allah itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita akan seru kalau dengan tanya-jawab, ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari sebuah pencerahan untuk kita semua. Mohon maaf dengan segala keterbatasannya para teman-teman, ya, para sahabat-sahabat yang salihah di sini. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair kasiro, ya Allah, Umi. Materi yang luar biasa. Tentunya ini menjadi pertama teguran buat saya pribadi, ya, untuk bisa menjadi manusia hamba Allah yang lebih baik lagi. Dan juga tentunya kita punya harapan, ya, Umi, karena pada hari akhirat nanti itu kita nggak ada yang bisa menolong kecuali amal-amal yang sudah kita lakukan di dunia ini.
Dan tentunya kita bersemangat gitu ya, untuk semoga kita bisa mampu menjadi orang-orang yang sabar ya, orang-orang yang takwa, orang-orang yang senantiasa gemar berbuat kebaikan ya Umi ya. Amin, amin. Sehingga dengan demikian kita berhak mendapatkan kecintaan dari Allah dan kemudian mendapatkan kemenangan baik di dunia ini maupun di akhirat. Di dunia tentunya dengan keberkahan hidup dan di akhirat tentunya dengan dijauhkan dari siksa api neraka dan mendapatkan jannahnya. Baik, Masya Allah Umi, dan ternyata di akhir ini ada peserta juga sudah mulai bersemangat yang mau bertanya. Kita sudah membaca ada beberapa pertanyaan. Saya langsung saja bacakan ya Umi ya. Ada tiga penanya di kolom chat. Yang pertama dari Bu Nunuk Arafa. Bagaimana agar tetap istiqomah di jalan takwa ini sehingga menjadi orang-orang yang terselamatkan? Langsung saya bacakan semuanya Mi ya, karena waktunya juga yang sudah di ujung. Ini satu sudah... materi ini pertanyaan ini. Iya, iya betul. Tadi disampaikan PR nih, Bu Nisa, semuanya. Kita materinya harus kiat-kiat istiqomah Bu Nisa. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya ya Umi ya. Insya Allah. Kemudian apakah definisi kesabaran itu Ustazah? Apakah sabar itu ketika dizolimi tidak membalas dengan baik agar orang yang menzolimi sadar akan salahnya, gitu ya? Definisi sabar seperti apa? Itu dari Mbak Fahira A3. Kemudian yang berikutnya dari Mbak Amelia, ini guru nih dari tadi ini, Masya Allah, terima kasih Mbak Amelia. Assalamualaikum Ustazah, saya Fauzia ingin bertanya. Ketika ada orang yang menyakitkan atau memusuhi kita, apakah kita harus terus bersabar? Dan bagaimana sikap kita? Nah, ini tentang sabar dan istiqomah. Baik, tafadhal Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana kita kiat ya untuk istiqomah dalam takwa ini? Masya Allah. Teman-teman salihah rahimakumullah, sebenarnya sumastaqomu ya, maka istiqomahlah. Saya jadi ingat ketika Nabi menceritakan ya kepada para sahabat bahwa ada perintah yang bikin sampai Nabi aja ubanan untuk mikirin ya. Ini seorang Nabi gitu ya, seorang Rasulullah apalagi Maisaroh gitu ya. Rasulullah saja sampai ubanan gitu ya ketika anginnya besar. Saya di atas nih, enggak di kamar. Ya, jadi Rasulullah aja sampai ubanan gitu ya mikirin istiqomah. Artinya memang untuk istiqomah itu ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu maaf kalau nanti nggak puas, memang harus tidak boleh puas. Kalau puas, khawatirnya ini ya, khawatirnya nanti nggak mau datang lagi ke kajian bulanan kita ya nggak. Jadi harus nggak puas ya. Menurut Umi, ada dua hal yang harus kita usahakan agar kita menjadi pribadi yang istiqomah ya dalam kebaikan, dalam ketakwaan ya, karena takwa itu harus ada nilai kebaikan di dalamnya tentunya. Nah, yang pertama adalah faktor intern. Ya, faktor intern dan yang kedua faktor ekstern, faktor luar. Nah, faktor intern di mana setiap kita harus terus mampu menjaga ya setiap apa kebaikan yang sudah kita lakukan ya. Jadi, kiat untuk kita istiqomah ya kita harus secara intern kita harus terus mendidik diri kita. Ya, kita harus terus bisa melatih diri kita. Kita harus terus bisa mentazkiyah diri kita, termasuk mensucikan diri kita. Agar kita mampu memberikan pesan-pesan positif dalam diri kita. Sehingga muncul dari kita kebaikan-kebaikan itu menjadi kebaikan yang istiqomah, yang rutin ya, wa istimroriyah dan juga kontinu gitu ya kebaikan itu. Nah, ini faktor intern ini juga sangat mempengaruhi ya, karena yang namanya keimanan itu kan yazid wa mankus ya. Zada kadang naik, wa mankus kadang turun gitu ya. Tapi insyaallah ada titik-titik ketika titik datar ini menjadi standar kita. Nah, titik standar ini adalah ketika tetap kita istiqomah menjaga hal-hal yang wajib. Ya, usahakan sejatuh apapun jangan sampai kita meninggalkan sholat lima waktu kita, jangan sampai kita meninggalkan halaqoh tarbawiyah kita. Ya, walaupun kehadiran kita mungkin saat itu ngerasa ruhnya lagi lemah gitu, tapi yang penting kita hadir, memaksakan diri kita untuk hadir dalam tadi ya kajian-kajian kebaikan di dalamnya. Ya, termasuk juga puasa yang wajib, hal-hal yang wajib ini usahakan tadi ya. Walaupun kita merasa tadi nggak dengan ibadah nafilahnya kurang, nggak apa-apa. Itu
saat seseorang lagi dalam kondisi mampus ya, turun gitu ya. Karena namanya keimanan itu tadi ya, Neng. Kadang zada, yazidu, kadang kita naik, ya yazidu wa mampus, kadang naik dan turun. Ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengepus diri kita. Salah satunya kita mempelajari keilmuan, mempelajari adab ya. Kan ada apa tuh bedanya adab dengan akhlak ya. Kalau adab itu kan bagian yang memang ya kita itu mempelajarinya. Jadi kalau adab itu lebih kepada sebuah keilmuan, jadi kita memang mempelajari. Makanya adab ini bisa dilakukan oleh non-muslim sekalipun. Anak kecil TK, ini tadi Bu Guru kan, anak kecil juga bisa diajarin adab. Nah, beda dengan keilmuan, ya beda dengan akhlak. Kalau akhlak itu kan merupakan buah dari ibadah seseorang. Buah dari qiyamul lailnya, buah dari ahlus sadaqohnya, akhirnya muncul akhlak-akhlak mulia. Jadi kalau akhlak itu merupakan buah dari ibadah, ya didapatnya ini beda, sama-sama kebaikan. Tapi kalau adab itu didapat dari sebuah proses pendidikan, proses pembelajaran. Nah sebenarnya yang tadi saya sampaikan, setiap kita harus bisa mendidik diri kita. Itu adalah bagian adab kita terhadap diri. Kalau kita itu tidak bisa mendidik diri kita, artinya kita tidak beradab terhadap diri kita. Kita lemah, tidak bisa melatih kebaikan dalam diri kita, artinya kita adalah makhluk lemah yang tidak menjaga adab kita terhadap diri kita sendiri. Suruh ngaji, mendingan tiduran. Mau ngajar, kenapa ya bawaannya males? Rebahan aja. Udah jam 7, masuknya 7:30. Bu guru jam 7 baru mandi. Semua belum dirapihin. Nah, artinya dia lemah, tidak bisa mendidik. Orang yang lemah itu terhadap... Jadi diri yang lemah itu adalah diri yang tidak bisa mendidik. Ya, tidak bisa... Tadi ya, tidak bisa melatih dirinya, tidak bisa mentazkiyah. Ada gambaran tiba-tiba teman, ada gambaran dalam hidup kita, teman yang nyebelin gitu ya, misalnya sahabat yang kurang bersahabat dengan kita. Nah, dalam hal ini teman-teman harus mengedepankan adab tadi terhadap diri kita. Kita harus bisa mentazkiyah diri kita. Kita harus bisa mensucikan diri kita agar dada kita, agar hati kita tidak terkotori oleh nilai-nilai tadi ya. Kekotoran yang bisa merusak persahabatan kita, kekotoran yang bisa merusak ya nilai-nilai kebaikan dalam diri kita. Jangan sampai kebaikan teman kita hilang gara-gara ada prasangka dalam hati kita. Itu termasuk bagian dari adab seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah ini ya, jadi pointer yang pertama lebih kepada kiat untuk kita bisa istiqomah, kita juga harus bisa menjaga adab terhadap diri kita sendiri. Ya, di mana diri kita harus terus dididik, dilatih agar bisa ya terjaga, jangan sampai jatuh, jangan sampai lemah, jangan sampai kotor gitu ya. Ya untuk terus membackup ya diri kita. Nah, termasuk juga keilmuan ini sangat perlu. Ya, jadi terkait dengan intern itu faktor keilmuan ya, kita juga diperlukan. Faktor ibadah yang sifatnya tadi ya, fardhiyah yang sifatnya individu juga harus dihidupkan karena ini sangat mempengaruhi semangat untuk kita istiqomah. Nah, jadi ada tipe-tipe orang yang dia tuh mampu menyemangati dirinya sendiri. Ya, makanya kita itu kalau ada istilah NLP kan, Neuro Language Programs. Jadi kadang kita perlu hadir-hadir ke majelis-majelis, kadang sekali-kali lihat YouTube-nya para ustazah kita. Kata-kata indah yang muncul dari mereka, kita rangkum, kita serap dalam otak kita. Nah, sehingga kalimat-kalimat indah ini bisa menginspirasi kita agar kita mampu ya mengucap dari lisan kita kebaikan yang akan menstimulasi seluruh energi positif dari kepala sampai ujung kaki yang kita miliki. Ya, jadi kayak misal ujiannya ya Allah pagi-pagi dari guru TK ada yang pipis, ada yang ini, ada yang itu anaknya berpada astagfirullah gitu ya. Masya Allah teman-teman salihah rahimakumullah, itu adalah pintu surga yang luar biasa. Kalian tuh orang-orang pertama yang menorehkan kebaikan untuk mereka. Kebaikan yang anti sudah, yang antuna tularkan ke mereka, itu Masya Allah loh teman-teman. Selagi mereka mengamalkan, ya apalagi ternyata misalnya orang tua nggak ngajarin A baca. Ternyata dari kalian, anak itu yang tadinya nggak hafal Al-Fatihah sampai hafal. Nggak hafal Anas sampai hafal. Dan itu dipakai sampai dia mati. Suratnya ternyata sampai tua Al-Falaq, Al-Ikhlas gitu. Yang diajarin sama guru TK-nya Masya Allah. Itu pahalanya mengalir luar biasa gitu ya. Setiap baca Al-Ikhlas, ingat Bu Guru TK. Waktu aku TK sama ya sama Bu Guru gitu ya. Ingat. Nah, Masya Allah.
Ini teman-teman, itu adalah peluang yang luar biasa ya. Bismillah ya. Dan yang ekstern ini faktor yang maksudnya tadi ya, yang poin kedua itu kan poin ekstern. Maksudnya lebih kepada bi'ah, kepada lingkungan ya. Kita juga perlu mencari lingkungan yang baik ya. Lingkungan yang akan menstimulasi energi positif kita. Ya, salah satunya ini juga bi'ah yang luar biasa kan hari ini ya, termasuk teman-teman ya. Masya Allah. Ya, untuk kita istiqomah di sini ya, dan bismillah mudah-mudahan dua pointer ini salah satunya tolabul ilmi juga bagian faktor ekstern, tapi hasilnya untuk intern juga ya Bu Nunu ya. Oke, semoga tidak puas Bu Nunu, insyaallah tetap semangat bertolabul ilmi karena solusinya ya Bu Nunu ya. Iya. Oke, selanjutnya tadi Bu Eni sudah baca dari Bu Fahira. Sudah. Definisi sudah. Kesabaran itu apa Ustazah? Apakah kita dizalimi tidak perlu membalas dengan baik kebaikan agar orang yang mendzalim? Apakah kita tetap membalas dengan kebaikan gitu ya? Iya, jadi yang namanya tadi sabar itu kesabaran yang indah. Ya, kesabaran yang baik itu adalah kesabaran pada tempatnya tadi ya. Artinya memang kesabaran yang ketika itu memang masalah takdir kita menerima, tapi ketika itu masalah kezaliman, maka ini jawabannya ada di dalam surah Al-Muzzammil ayat 10 tadi ya, Bu Fahira. Ya, jadi wasbir, bersabarlah kamu dengan apa saja yang mereka katakan ya, lalu di situ disebutkan ya, sesudah dia bersabar dengan apa yang dikatakan ya, tapi tetap wahjurhum. Kita harus menghindar dari orang-orang yang telah berzalim, apa berbuat zalim kepada kita. Ya, artinya pelan-pelan kita harus mundur secara teratur gitu ya. Nggak boleh di situ, tapi nanti bikin kita makin luka, makin dalam, nanti malah jadi nggak bagus untuk psikologisnya. Ya, jadi tetap kita harus ada langkah-langkah untuk menghindar, Bu Fahira, ketika posisi kita dalam posisi yang terzalimi. Nah, lalu gimana biar mereka juga sadar bahwa dia itu telah berbuat zalim? Nah, ini bisa langkah ini dilakukan dalam Quran surah apa ini? Al-Imran ya. Al-Imran itu fabima rahmati minallahi lingka lahum, yang bunyinya gitu. Fabima rahmati minallahi lingka lahum walau kunta fadwan ghalidhal qalb lang faddu min haulik. Ya, jadi salah satu bentuk ya biar kita juga pengen memberikan pesan bahwa dia telah berbuat zalim gitu ya. Maka di sini seseorang tadi tetap harus menyampaikan tadi ya, tetap sikapnya itu kan tadi ya, kalau di surah Al-Imran ayat berapa itu? Satu, saya tulis dulu coba. Fabima rahmati minallah. Fabima, nah, itu ada di dalam Quran surah Al-Imran ayatnya 159. Ini juga jawaban untuk Mbak Amelia Andriani. Ya, terkait dengan pertanyaannya. Ini jadi sekalian dua Umi jawab ya, pertanyaan dari Fahira sama Neng Amelia. Nah, jadi ini tadi ayat ini yang surah Al-Imran ayat 159. Boleh dibuka kalau yang lagi pegang Quran. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Ya, jadi kalau kita dalam kondisi terzalimi, tapi kita pengen orang yang berbuat zalim itu dia sadar gitu ya. Bahwa dia udah nyakitin kita gitu ya. Maka fabima rahmati minallahi lingkalahum. Tetap kamu berinteraksi dengan dia dengan mengedepankan lingkalahum, bersikap lemah lembut. Ya, tetap interaksi, tetap memeluk. Ingat bahwa kita itu enggak suka dengan kezaliman dia, bukan enggak suka sama orangnya. Ya, orangnya tetap saudara kita, orangnya tetap saudara seiman kita, yang kita harus memeluknya, kita harus menyayanginya karena Allah. Nah, di sini
Yang pertama tadi, bersikap lemah lembut, lintalahum, walau kunta fawwan, jangan kamu berkata-kata kasar, walilul qol, dan jangan kamu berhati keras. Berusaha melembutkan hati kita untuk menerima sahabat kita tadi ya. Orang yang telah zalim sama kita ternyata orang dekat kita nih masalahnya, yang kita nggak bisa menghindar gitu ya. Apalagi kalau kerabat, kakak, adik, orang tua, pasangan, Masya Allah, mau nggak mau itu udah orang yang harus ya, anak-anak kita misalnya ya, mau nggak mau kita harus terus dekat sama mereka. Nah, di sini ghalizul qalb, dan jangan sekali-kali kita berhati keras sama mereka. Kita berusaha lembut ya. Walau kunta fadhlan ghalizul qalb, lisan kita dijaga, jangan sampai mengeluarkan lisan yang kasar. Hati kita berusaha kita lembutkan, ya Allah lembutkan hati aku untuk bisa ya menerima setiap keterbatasan dari sahabatku yang telah berbuat zalim kepadaku, si fulanah, lembutkan hatinya, minta sama Allah ya. Nah, karena apa? Langfaldu min haulik. Kalau kita kira-kira, kalau yang gambaran surah Al-Muzzammil ini kan gambarannya ke orang-orang kafir ya, kita bisa menghindar gitu kan, kita bisa mengurangi momen-momen untuk bertemu dengan mereka. Tapi ini masalahnya kalau orang yang memang mau nggak mau dalam satu misalnya instansi kita bekerja, yang mau nggak mau tiap hari kita ketemu gitu ya, karena ada ikatan kerja misalnya. Nah, ini juga menjadi bagian yang harus kita bersikap tetap melakukan langkah-langkah ini. Wa'fu anhum. Nah, ini bagian langkah untuk kita melembutkan hati, yaitu memaafkan mereka. Maafkan mereka. Wa'fu anhum. Ya, dan maafkan mereka otomatis dengan cara yang baik. Wa'fu anhum. Wastaghfir lahum. Nah, langkah yang ketiga ini adalah kita memohonkan ampun untuk mereka. Ya, kita sholat, kita sebut namanya. Sebenarnya saat kita menyebut nama itu ada telepati loh itu. Yang akhirnya kita udah nyebut dia, akhirnya kita jatuh cinta sama dia. Cinta yang karena Allah tentunya. Cinta yang ingin memperjuangkan biar sahabat kita, kerabat kita, siapa saja yang menyakiti kita, Allah selamatkan dari keburukan. Allah selamatkan dia dari sentuhan api neraka. Ya, wastaghfir lahum. Nah, habis itu nih, poin yang ketiga. Wasyawirhum fil amr. Maka bermusyawarah, ya. Artinya kita ngomong tabayun kalau istilah kita mah ya. Ngomong baik-baik, wasyawirhum fil amr. Kita musyawarah, kita ngomong baik-baik. Nah, sebelum ngomong kita udah melakukan itu dulu tuh. Berusaha bersikap lemah lembut, kita sudah berusaha. Ya, yang kedua memaafkan dia. Jadi kita ngomong tidak dengan emosi, kalau udah tidak dengan marah gitu ya. Udah memaafkan dia gitu kan. Ya, termasuk juga ya yang ketiga adalah ketika kita sudah memohonkan ampun kepada Allah. Malamnya kita udah sholat malam, kita bermohon kepada Allah, ya Allah lembutkan hatinya. Ya Allah, sesungguhnya besok aku mau bicara sama dia, maka jadikan lisan ini menjadi lisan yang berat sehingga bisa masuk ke hatinya. Ya Allah, jadikan ya Allah ketulusan cintaku padanya yang karena engkau menjadikan aku bisa berbahasa cinta kepadanya dan dia pun mencintai aku, dia pun memahami apa yang akan saya sampaikan. Kalau perlu pakai doa ketika Nabi Musa kayak ngadepin Fir'aun gitu ya, segitunya. Kan insya Allah teman kita gak kayak Fir'aun ya. Robi zibni ilma warzuqni apa doanya Nabi Musa ya ketika yafqahu qawli ya Robi srohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, sampai seperti itu ya. Itu sebenarnya itu doanya Nabi Musa ngadepin Firaun gitu kan. Enggak apa-apa kita baca doa itu ya, biar Allah lapangkan hati kita, apa, hati sahabat kita. Jadi dahsyat banget nih, berdoa dulu, didoain dulu, kita berdoa dulu mau ngomong gitu ya. Nah, baru deh habis itu kita tadi ya berkata dengan baik, tabayun ya. Wasyawirhum fil amr. Nah, kalau udah ngomong baik-baik, nah hasilnya udah fatawakkal ala Allah. Kita serahkan semua kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena sesungguhnya Allah, ya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Artinya menyadari bahwa Allah yang maha kuat. Oke, insya Allah itu saja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada lisan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, mohon izin sekalian untuk menutup dan baca doa ya Umi ya. Oke, bismillah. Teman-teman salihah rahimakumullah, waktu asar ya sudah datang. Alhamdulillah Allah sampaikan usia kita. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang akhir amal kita adalah amal yang terbaik. Ya. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqqatil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ahlul qur'an waj'alna min ahlul khair waj'alna min ahlul ibadah waj'alna min ahlul jihad waj'alna min ahlul jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma rabbul izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair kasih sekali lagi Umi atas pemaparan materi yang luar biasa pada hari ini. Insya Allah memberikan insight-insight yang banyak buat kita semua, agar kita bisa menjadi lebih baik, beribadah lebih baik, beramal lebih baik, dan berhati-hati agar jangan sampai terpleset ya Mia, melakukan sebuah kezoliman-kezoliman. Dan tadi ada PR tambahan, itu emang betul ya, jadi kita kayaknya harus ada kajian khusus tentang sabar dan istiqomah nih, kayaknya panjang nih. Insya Allah nanti kita akan ada pertemuan-pertemuan yang lain. Kembali, terima kasih Umi. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan kepada Umi, ilmu, dan umurnya. Dan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada peserta tadi yang sudah bertanya, 3 orang, yaitu ada Ibu Nunuk Arafah, Ibu Fahira, dan juga Ibu Fauzia. Oleh karena itu berhak mendapatkan hadiah door prize dari kami. Untuk itu silakan menghubungi nomor saya ya. Ini sudah saya klik di sini ya, Ibu yang tadi bertanya, 3 orang, untuk mendapatkan hadiah pulsa dari panitia. Baik, hadirin semua yang berbahagia, tuntas sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Marilah kita tutup acara kita dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua sahabat pembelajar yang sudah setia mengikuti acara ini sampai akhir. Terima kasih kepada panitia, dan juga terima kasih wabil khusus kepada Umi Mai yang sudah membersamai acara kita pada hari ini. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.